penyidikan yang kita lakukan terhadap peristiwa tersebut masih berlangsung. Putra Siregar dan Rico Pala masih mendekam di balik jeruji besi. Dinginnya tahanan ia rasakan di bulan suci Ramadan akibat dari yang namanya aksi pengeroyokan yang dilakukan dirinya dengan Rico Val di sebuah klub malam. Ya, dan hal itu pun juga rupanya menjadi perhatian dari sahabatnya Lesti dan Bilar. Dalam unggahan terbarunya, Rizky Billar mengunggah dengan tanpa ada kata-kata, yakni dia merupakan dukungan pada sahabatnya Putra Siregar. Ia mengunggah saat dirinya bermain bola dengan Putra Siregar. Selang beberapa saat dari unggahan tersebut, rupanya ia pun tak lupa memberikan dukungannya pada sang sahabat Rico Valentino, yakni yang biasa ia panggil Rico. Ia pun memberi dukungan pada sahabatnya yang lagi dalam masalah, tentunya setelah membela sosok wanita yang disebut-sebut adalah Chica, yakni mantan daripada Torik. Tentu saja kita semua pada penasaran dan menunggu bagaimana updatean dan kabar terbaru dari cerita mereka, yakni ditangkap dan dibuinya Putra Siregar dan Rico Val. Sudah hampir 20 hari kalau yang namanya barang bukti dan belum menemui titik temu, tentunya akan diadakan yang namanya restorasi justice, yang itu akan mengakibatkan Putra Siregar dan Rico Val tidak akan bisa berlebaran di rumah. Karena ketika ada penerapan restorasi justice, tentunya akan ada yang namanya penambahan masa hukuman menjadi 40 hari, yakni ditambah dari 20 hari. Tentu hal itu adalah dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti dan mencari saksi-saksi untuk memperjelas peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2022 lalu, sebelum Putra Siregar pergi umroh. Ya, hal itulah yang akhirnya membuat gusar sang istri Septia Siregar, yang akhirnya ya ketika ditanya sama putra-putrinya, ia memberikan jawaban yang membohongi anak di bawah umur tersebut, karena tentunya ia berharap bahwa sebelum lebaran sang suami Putra Siregar bisa menghirup udara bebas. Ya, itulah harapan dari Siptiana, dari Septia Siregar, istri dari Putra Siregar. Tentu tak hanya Rizky Billar yang di malam hari ini memberikan dukungan spesial walau tanpa kata-kata. Tetapi sebelumnya kita tahu bahwa Lesti sendiri sudah memberikan dukungan pada selang sehari ditangkapnya Putra Siregar pada sahabatnya, istrinya Putra Siregar, yakni Septia Siregar. Tentu dengan nantinya kasus ini cepat terkuak, akan diketahui sebagaimana nasib yang namanya Putra Siregar dan Rico Val. Apalagi pihak kepolisian sudah semakin serius menanggapi hal tersebut, karena tentunya kita tahu bahwa Nur Alam ternyata disebut-sebut merupakan anak dari putra dari mantan Wakapolri dan merupakan mantan menteri, ya. Dan hal itulah yang tentunya membuat kaget kita semua, karena Putra Siregar tak berselang lama sehabis umroh langsung ditangkap. Karena ketika sebelumnya telah diberikan kesempatan, ternyata Putra Siregar dan Rico tak menggunakannya secara baik, yakni kesempatan untuk mereka meminta maaf
kepada Nur Alamsah. Tentu hal tersebutlah yang akhirnya menjadikan mereka berdua yang telah menolong Cika, berusaha menolong Cika, maksud mereka, akhirnya harus merasakan dinginnya di balik jeruji besi, apalagi saat bulan Ramadan sekarang ini, saat di mana mereka biasanya melaksanakan tarawih bersama keluarga. Kini Rico Val dan Putra Segar harus merasakan dinginnya yang namanya di balik jeruji besi, yakni ditahan. Harapan para sahabatnya semoga nantinya cepat terselesaikan dan Nur Alam membuka, pihak Nur Alam saya membuka hatinya sehingga nantinya Putra Siregar dan Rico Val bisa menghirup udara bebas. Tentu itulah harapan para sahabat selebritis, baik itu ya sahabat Rizky Bilar, sahabat Putra Siregar maksudnya guys, dan Rico, tentunya seperti itu harapan mereka semua. Dan bentuk dukungan dari Rizky Bilar di malam hari ini tanpa berkata-kata, tentunya berharap hal demikian yang terbaik bagi sahabatnya. Dan tentunya mereka, Rizky Bilar, merasa kangen dengan sahabat-sahabatnya yang sudah lama tak main bola karena kasus tersebut. Dan saat ini memang untuk tersangka RV dan PS untuk masa penahanannya sudah berjalan mendekati 20 hari. Tentunya kita sebagaimana prosedur, kita meminta perpanjangan penahanan ke jaksa penuntut umum, dan proses untuk pemeriksaan saksi-saksi lain juga sedang berlangsung dan penyidik sudah menjadwal. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.